jadi ini yang sudah di amplas nih ya. Ini sudah bersih kan. Assalamualaikum. Rata ya. Ini setelah bersih ini baru di booster ya. Ini dengan syarat amplasnya harus satu arah ya. Semoga sehat selalu. Karet. Oke, kembali lagi dengan channel Perangkat STB. Channelnya mengenai seputar bangunan dan serba kreatif. Oke, tanpa basa-basi kita untuk cara mengamplas mitra ya. Mitra juga ada seperti amplasnya harus benar. Ini pakai amplas 180. Ini mitra yang sudah benar. Ini juga ini ya. Pokoknya nyampe halus ya, nyampe bersih ya. Jadi ini yang sudah di amplasnya ini sudah bersih dan rata ya. Ini setelah bersih ini baru di plester ya. Ini dengan syarat amplasnya harus satu arah biar enggak ada luka baret. Ini seperti ini nih ya. Ini udah di amplas ini. Ini cuman yang bekas paku ini ya. Oke teman-teman, semoga untuk cara mengamplas dengan satu arah ya. Nah ini udah muncul suratnya ini, baru ini di plester. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau mau diskusi ada di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar dapat notif, biar update yang akan datang bisa akan muncul di beranda kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.